1923 sudah ada pun masuk budaya-budaya Jawa. Jadi saya generasi yang pertama, saya lahir tahun 44. Maknanya saya lahir itu sudah ada budaya Jawa di sini. Bapak saya tidak minat, akan tapi dia ikut, ialah orang Jawa kan yuran-yuran Jadi saya belajar banyak ni kerana minat. Dan minat di samping itu daerah-daerah itu dicuba nak mendalami cara bainot gamelan macam mana, cara wayang kulit macam mana. Sekarang ni diperlukan mendalang pula saya. Dalam mendalang ni saya yang kekurangan tentang sapetan cara megang wayang. Kurang sangat saya. Tapi kalau buka YouTube ada kaedah-kaedah tertentu. Ya. Pegang wayang ni. Tarinya macam ni, yang belakang ini nyepit itu. Gitu. Kita tengok berlawan aja. kita tengok tu dekat kain putih itu Yang ada boleh gitu. Boleh pusing wayang. Itu ada kaedahnya, ada dia punya cara tersendiri tu. Itu yang saya dah iyalah. Memendalang ni dah umur-umur, jadi kapan tu. Kalau cerita saya, ada yang ikut cara pedalangan orang lama, ada yang saya cipta sendiri. Tapi pedalang tu dialognya menggunakan bahasa Jawa lah. Saya bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Senang dipaham. Senang dia. Sebab yang nengok ni kadang-kadang kalangan pelajar, kalangan sejarawan. Jadi kalau saya gunakan bahasa Jawa terus menerus, orang Ketawi pun ketawa. Tapi tak faham. Tak faham. Jadi saya cuba gunakan bahasa Melayu. Tapi nama wayang jangan diubah. Negara wayang, Astina ya Astina. Kalau Pendawa ya Pendawa gitu. Jangan diubah. Gatot-toto ya Gatot-toto. Cuma maksudnya kita juga maksudnya apa ni, tunduk patuh kepada ikut juga perubahan. Ya, ikut juga perubahan. Generasi itu dah berbeza kan. Dan pengembangan budaya ya, ikut situasi, ikut keadaan. Kemungkinan kalau orang Jawa sana sendiri menggerakkan wayang di tempat yang tidak ada orang Jawa. Macam mana Pak dia? Iyalah betul lah. Dia kada wayang di Aceh, orang Aceh tidak tahu cara Jawa. Indonesia juga. Iyalah betul. Di Kalimantan orang Banjar yang tak tahu cara Jawa diundang pergi sana. Apatah lagi kita di Malaysia. Walaupun asal keturunan Jawa, orang yang bawa pun orang Jawa, yang menggerakkan orang Jawa, yang menuntun pun orang Jawa. Orang-orang ini semua dah wabillahi taufiq. Betul. Dan tapi ininya ada. Masih ada. Jangan disisirkanlah. Diteruskan. Jadi saya cuba gunakan bahasa Malaysia. Bahasa Melayu lah bahasa kita. Ya. Tapi gaya cakap macam gaya Jawa. Lagu mana yang tak boleh saya ubah, macam lagu perang untuk menggerakkan wayang itu biar original. Tapi kalau lagu seling-selingan gitu, saya guru yang orang Malaysia pernah dengar. Contohnya kalau di kolej-kolej atau di universiti, lagu Timang Burung. Lagu-lagu Inang Cina. Lagu tarian kami dekat Terengganu. Ya, lagu-lagu Pantai Timur lah. Jadi lagu itu saya dendangkan. Jadi kalau Pak Mis pun dendang sendiri. Ada penyanyi. Ada penyanyi. Ada grup gamelan. Kalau grupnya masih mempertahankan pakaian Jawa, tak pakai kebaya Bandung, baju Bandung, kebaya atau baju sini. Masa main tu. Saya ada uniform sendiri. Pakaian sendiri. Tapi belangkon saya tidak tinggal. Walaupun main, walaupun budak pakai tudung, saya suruh pakai belangkon. Jadi konsep Jawanya itu masih ada. Kita boleh berubah sikit. Adalah ubah lah sikit. Kena. Cucu saya ada 3 orang yang main gamelan. Ini minat betul gamelan. Tapi dia tahanan dia orang tak ada. Jadi dia orang ada kelas muzik. Kita puas hati. Kendak dia tu tinggi sangat. Kita pun tak mampu. Minat gamelan. Tapi tempat kami jauh kan. Sana pun nak pergi, macam saya duduk Rawang. Ada kumpulan gamelannya dekat Manusia Alam. Jauh, sejam lebih nak pergi. Mungkin pertaranya pencarian daripada universiti tempatan. Yang tidak tahu lagu-lagu daripada Jawa. Itulah cerita, jalan cerita saya
ada satu sedutan daripada surah Al-Baqarah. Saya sedut daripada situ, saya pedalangnya. Contohnya di sana ayat 67 hingga 72 itu menyentuh tentang sapi betina. Di sana ada cerita bahwa seorang jenazah yang sudah jadi jenazah ditinggalkan di sebuah kampung. Ceritanya gitu. Kemudian kampung itu huru hara, gaduh sama sendiri, tuduh menuduh. Akhirnya Nabi Musa dapat ilham suruh mencari lembu betina, sapi betina yang warna kuning. Itulah dalam ayat. Lalu disuruh sembelih, antara anggotanya disuruh ngempak-ngempakkan kepada jenazah itu. Jenazah itu hidup balik. Pengakuan jenazah itu kerana dia dibunuh oleh sepupunya. Takkan hartanya. Itu saya cuba darangkan. Betul ya? Oh, ini awak perut agama tahu kan? Awak ambil kos agama ya? Tak. Dah ramai kawan. Kawan-kawan usroh tu kan? Betul ya? Lebih kurang gitu saya cakap ni ya? Saya dulu wartawan dengan surat kabar berita harian. Nih? Saya. Dari tahun 81 sampailah saya besar tahun lepas. Lepas itu saya jadi banyak penting buat surat khabar. Jadi saya bermula dari zaman kegemilangan dia sampai lah orang tak nak baca surat khabar. Sekarang macam awak mesti cakap lah zaman berubah. Ya, zaman berubah. Kita kena terima perubahan tu lah. Kena ikut. Kena ikut perubahan tu. Saya sebenarnya sebelum merdeka dah berhenti sekolah. Lahir tahun 44, merdeka 57 tu saya dah tak sekolah. Itulah tadi mana ilmu yang didapat luar dari sekolah lah. Ya, saya dah keluar daripada sekolah.